Sobat Dumai. Assalamualaikum teman-teman. Apakah reba semua? Semoga baik-baik jaki ya. Semoga baik-baik saja. Insya Allah, amin. Kita mau berangkat kerja lagi guys. Berangkat ke kantor. Cici kantor. Orang kantoran kah? Itu kakak Reza di depannya. Hah? Menurutmu yang mana bagusan? Terserah. Terserah kamu. Menurutmu. Becek banget teman-teman. Untuk sepatunya ditenteng. Hanya kena lumpur, kasihan. Beginilah perjuangan ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita diberi kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan harta berlimpah. Cie, harta yang cukup ya. Intinya kesehatan yang utama dan kebahagiaan. Lewat mana kira-kira guys? Allahu Akbar. Oh my God. Kadang-kadang guys, kalau aku di lampu merah. Hey. Jalan sudah. Memangnya kalau kamu tungguin mama di situ, kamu bisa gendong mama apa? Nanti di sana baru dilap. Yes. Perjuangan kita guys, tiap hari. Tapi semua harus dinikmati guys. Kita harus menikmati apapun itu. Maaf teman-teman, saya masih batuk. Masih berkabut guys. Tapi tidak setebal kemarin. Cuacanya juga tidak terlalu dingin. Ya itu lucunya, berkabut tapi tidak terlalu dingin. Kadang matahari bersinar terang begitu, tapi dinginnya dingin dingit. Gang Amanah. Belum ada kayak yang bangun. Kayaknya sudah bangun mama. Ini sudah pagarnya sudah terbuka. Kamu ndak keluarin kemarin anunya kan? Mantelnya. Kenapa sadelnya itu Jenny suka garuk-garuk sadelnya, jadi harus ditutup. Baru lucunya kayak kucing yang di laundry itu nah. Biasanya kan mama belum datang itu dia nongkrong di motornya. Sudahkah? Itu bukumu tadi sudah diambil. Satu, dua, tiga. Up lagi. Nah ini guys, aku gak bisa keluarin kalau sendiri, jadi harus pak suami yang tarik biasanya. Jam berapa kakak ini? 6:30. Biar panasin dulu sedikit. Kita berangkat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini saya siap-siap pulang guys. Jam berapa ini? 3:30 kah? Saya sendirian teman-teman, sendirian. Gua habis mandi makanya. Tadinya ndak mau dandan, tapi karena mau mampir-mampir kemana-mana. Biasa mampir ke pasar kah, beli
takjil kah, terlalu pucat teman-teman. Jadi ya, dandanlah dikit-dikit biar kelihatan segar, ya kan teman-teman. Ini cuma pakai krim aja. Oke guys, kita siap-siap pulang. Henny itu op teman-teman, yang montok itu nih, yang kemarin. Terus Ibu Titi sama Bu Darmi sudah pulang. Mereka cepat pulangnya tadi. Di sini yang penting cepat selesai teman-teman. Cepat selesai, cepat pulang. Jadi kita bisa ngatur jam kerja kita. Ini tadinya saya mau jalan cariin baju rehan sih guys. Cariin baju kurta begitu nah. Tapi agak-agak hujan deras ya. Hujan deras teman-teman, makanya si balok. Ini obat gitu. Kalau ini vitamin ada obat mah. Gitulah teman-teman, selalu oke. Oke guys, ayo turun. Dia itu buronan guys, makanya dia selalu. Kemarin dia pakai jilbab ungu kan, nah dia sekarang pakai kuning kayak yang ngambang-ngambang itu loh di kali. Dadah. Besok kamu pakai warna apa? Ungu kah? Hijau kah? Mana gerang lemku? Yang bilang kamu pakai Tania. Umak ay basah. Basah guys, basah. Tania ada kucing baru Tania. Ada anak angkatmu lagi Tania.
Ini guys, hujan. Dan guys, tadi itu deras banget hujannya. Kita terabas aja kah? Bismillahirrahmanirrahim. Dingin guys. Dingin. Oke, nanti kita lanjut ya guys. Basah nih kameranya. Ya. Ini sama nasi berapa? Satu. Dua. Ini caranya yo dunia jemput balik ini. Ya. Apa ini? Ada yang gede, muat nggak dua itu? Kasih. Nggak beli aku bat guys. Teman-teman beli anu dulu motor, taruh di situ, kelewatan tadi beli sambel biar enggak nyambel lagi di rumah guys, soalnya daripada bikin sambel di rumah aku enggak bisa. Tidak boleh makan lombok guys, tapi ini untuk anak-anak sama Pak Swan. Sudah dibeli. Bisa beli sambelnya mbak? Sambel? Iya, sambel aja 5.000. 5.000. Terima kasih. Sambelnya ini dia enak guys, nggak kayak sambel-sambel lalap biasa ada kan yang itu rumah makan ya, rumah makan tapi belum siap. Itu biasa sambelnya pedas aja, nggak ada rasa.
rasanya ya cuma pedas aja itu biasanya, ya kan? Pasti banyak teman-teman yang pernah ngalamin kayak gitu, pedas aja. Nah kalau ini kayak kita aja yang bikin, garamnya, penyedap rasanya, gulanya itu timbang gitu, nah enak. Jadi makanya suka beli. Oke lah guys, kita lanjut. Cariin baju Rehan dulu guys. Mana mbak? Oke. Sama kan nomornya itu? Iya, 24. Oke. Oke, yuk. Di mana nak, oi? Di situ. Oh, kecilnya mandi, nak mandi ya? Iya. Ya. Banjir. Ah, banjir kah? Yo, my God. Guys. Kita mau lewat sini. Tapi banjir. Banjir, guys, enggak bisa dilewatin. Nah. Memang tadi tuh deras banget hujannya. Halo. Halo dulu. Siapa ini? Padlan kah Padli? Padli. Kamu sudah lihat videomu? Sudah? Kamu dari mana itu? Padlan. Eh, ada ular loh. Enggak bisa lewat kita di situ, guys. Kita mutar sana. Anjir. Nyuring. Takut lagi malo. Enggak bisa lewat situ. Ya sandal anak pun. Sandalnya lagi Ani ku pakai, guys. Sepatu ku taruh di rumahnya Ani. Pulang dulu, pulang dulu. Pulang dulu. Reza itu mau jalan lagi, teman-teman. Makanya dia buru-buru. Dia mau bagi-bagi takjil sama sepupunya di kota. Jadi itu dari tempat kerjanya, tempat kerja sepupunya. Tapi Reza diajak sana. Oh my God. Ya ampun. Basah kaca. Ya ampun. Hai hai dulu, hai hai dulu. Hai. Hai. Ya ampun. Ada ikannya kah? Ada. Eh, Alif, ada Abi Musan dipanggil loh. Dipanggil. Oh my God. Lalu terpaksa buka kaos kaki, guys. Ternyata kita enggak bisa. Enggak bisa. Mana Fadlan? Mana Fadlan? Enggak bisa lewat kita, guys. Di sini deras banget airnya. Hati-hati nanti ada ular loh. Lewat mana kita ini? Oh my God. Ya ampun. Eh, basah kamu. Awas, Oma mau lewat dulu. Oma mau lewat dulu, nak. Oma mau lewat dulu. Tenggelam, guys. Tenggelam. Oma lewatin, nak. Di kayu-kayu. Lewat sini, Oma. Mana? Dalam kok. Mana? Basah, Padli, Padli. Padli. Pindah di situ, nak. Masa Oma. Oma lagi video. Mana? Mana? Hai-hai dulu. Hai. Oh my God, Suta, itu anakmu Suta eh? Ya, mandi. Dibolehin nenek. Berenang dia Suta, berenang anakmu Suta. Ya Suta, mana Padlan Padli, mana? Aku Padlan. Jangan mukanya, nak, enggak boleh. Jangan mukanya, enggak usah mukanya. Oma lewat dulu, nak. Awas dulu, Oma dulu lewat. Nah, sudah. Dadah, Oma. Dadah. Pulang sudah mandi, mau buka sudah orang. Sudah ini loh, sudah hampir 6:30 ini. Pulang sudah, nak. Nah, mereka guys. Oh my God. Ya ampun. Perjuangan banget. Mau ke rumahku, guys. Nah, banjir, banjir. Banjir.
Oke lah guys, nanti dilanjut ya. Soalnya buru-buru nih. Kita di tengah hutan. Cepat banget tingginya nih loh, semak-semak. Perasaan baru sebulan yang lalu dibersihkan loh. Udah tinggi aja. Assalamualaikum teman-teman. Maaf ya teman-teman. Kemarin itu saya bilang sebentar dilanjut lagi tak. Sudah enggak sempat. Soalnya saya habis minum obat sakit. Ketiduran gitu nah teman-teman. Jadi, saya belum bikin video closing. Jadi okelah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tabe, mari gidi.